Johan, kita akan membuat camilan sehat. Camilan sehat yang terbuat dari sayur namanya apa ini? Jagung. Camilan sehat kita hari ini adalah Jagung. Susu. Keju. Atau jasuke. Jasuke. Bahan-bahannya adalah apa ini? Jagung sudah dikukus. Lalu Keju parut. Nama apa ini? Susu kental manis. Nah, kita akan mulai membuatnya. Caranya gimana? Kita masukkan jagung kukusnya. Ya. Setelah jagungnya sudah dimasukkan di mangkok, kemudian kita masukkan itu keju parut. Jangan lupa cuci tangan dulu ya, teman-teman. Jangan lupa cuci tangan dulu ya, teman-teman. Ini pasti sangat basah. Oke. Sekali lagi. Parutnya sudah ditaburkan di atas jagung kukus. Nah, selanjutnya kita akan masukkan susu kental manis. Baiklah. Jasuke sehat, siap untuk dinikmati.